si kawannya beli kopi. Terus kayaknya Denny dari situ udah mantau. Lihat yang paling mengkilat tuh di depan, depan sini posisinya tuh. Jarak mantau itu udah berapa lama bang kita ngeliatin? Enggak, cepet kayaknya geraknya. Jadi sambil jalan sambil mata helm gitu loh. Balik lagi, nyomot dia jalan ke atas. Si yang maling. Sementara motor dia di depan udah helm dua. Begitu ditangkap ditanya, mas maksudnya apa mas? Ini helm kawan saya. Tunggu dulu mas, motor mamas kan itu di depan. Sengaja saya giring mas, karena helm mamas buruk. Enggak, helm kawan saya di atas. Panggil dulu mas. Ada Pol PP, kenapa ini bang mencurigakan? Dibawa dulu kan, karena belum jelas ya dibawa dulu lah. Dihubungin, gak turun, anaknya turun. Bang, helm saya kok hilang bang? Kata yang punya. Yang punya. Nah, kebetulan helmnya orang biru ya mas? Iya. Itu tadi ada yang ngambil, bilangnya kawannya. Enggak bang, saya orang goncengan sama kawan saya ini kok. Begitu anak itu ditemburin, yang maling bilang itu kawan saya katanya. Yang punya itu bilang, bukan kan saya gak kenal katanya. Baru di situ diproses. Ya semampai, hitam manis lah. Ganteng kayak sales sebah. Rapi bang ya? Enggak kelihatan kayak... Enggak nyangka. Apalagi kawannya skill sales bener, botak sampingnya sales. Yang kabur itu. Jadi semenjak bukan hanya sebulan terakhir, dan itu memang sebenarnya sudah 3-4 bulan terakhir memang kita sering kehilangan ya. Bahkan sebenarnya kan helm itu menjadi tidak aman di dalam parkir bagi kendaraan bermotor di lingkungan Pemda Kota Bandar Lampung. Nah, oleh karena itu memang karena ini peristiwa sudah berlanjut dan terus menerus, kita juga memang sudah perintahkan kepada anggota kita untuk melakukan pengintaian. Nah, makanya tadi itu ada yang ketangkep dan satu melarikan diri. Kemudian tentu persoalan ini kita harapkan bahwa ya supaya tidak terulang lagi. Nah, siapapun yang parkir di dalam kompleks pemerintah kantor Pemda Kota Bandar Lampung ini merasa lebih nyaman, karena memang kita jaga sampai jumpai kendaraannya maupun peralatan terkait dengan kendaraan.